Sungguh tidak demikian jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila ia emang begitu, Rasul ketika ditawarin jadi raja diterima itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah. Bukan kafa. Wassalamu ala Sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihi muktafa. kemudian sampai mana pembahasan kita? Oh, nih kita lanjutkan pembahasan kita dari rahikalakto ya setelah berbicara tentang desperate-nya para kaum musyrikin, ya putus asanya para kaum musyrikin untuk menghalangi perkembangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka mencoba melakukan atau mengambil cara-cara yang lebih kooperatif, ya memberikan uh, berbagai penawaran-penawaran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemarin kita ceritakan tentang Utbah bin Utbah bin Rabi'ah yang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencoba berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara yang selama ini menjadi keributan di antara kaum Quraisy yaitu bergeraknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dakwah yang akhirnya dengan itu mereka merasa bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan itu mem mem memecah belah mereka, memporak-porandakan amalan angan mereka, kemudian mencela tuhan-tuhan mereka dan para kakek nenek moyang yang ada pada mereka. Demikian. Ya. Nah, Utbah bin Rabi'ah ini menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mencoba memberikan penawaran kepadanya. Ya. In kunta innama turidu bi, bima ji'ta bihi min hadzal amr malan jama'na laka amwalana hatta takuna absarana malan aw bila wahai Muhammad yang kau kehendaki dari apa yang kau lakukan ini adalah harta maka kami akan kumpulkan harta-harta kami untukmu sehingga kau menjadi orang yang paling kaya di antara kami wa in kunta turidu bihi syarfan sawaddak alaina hatta la naqta amran dunak dan apabila tujuanmu melakukan hal ini adalah untuk mendapatkan kemuliaan, posisi yang mulia pada kaummu, maka kami akan mengangkatmu di tempat yang mulia. Sehingga tidaklah kami mengambil keputusan tanpa persetujuanmu. Wa in 'alaina. Dan apabila yang kau kehendaki dari apa yang kau lakukan ini, yakni dari dakwahmu ini adalah kerajaan, maka kami akan angkat engkau raja ke atas kami ya wa in kan ya'tik tarahu la raddahu 'an nafsik talabna dan apabila yang kau alami ini adalah jin yang kau tak mampu mengatasinya yakni mimpi-mimpi buruk yang datang dibawakan jin yang kau tak mampu mengatasinya maka kami akan carikan orang yang dapat mengobatimu yakni Jibril ada salam yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam membawakan wahyu gitu dibilang jin apa nih yang nggak bisa kau atasi kami carikan orang yang bisa meruqyahmu nanti ya wa bazzalna fihi hatta nubrika nubriaka minhu kami akan spend kami akan gunakan harta-harta kami sehingga kami dapat menyembuhkanmu فَإِنَّهُ huwa rubbama galaba tabi' ala حَتَّى rajul hatta yudawa minhu bisa jadi karena tabi' uh, Yani jin yang nempel pada diri seseorang akhirnya bisa jadi mengalahkan orang tersebut sehingga dia lebih dominan atas orang tersebut kesurupan ya au kama qala lahu hatta idha faraga utbah wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastami' minhu sehingga Utbah menyampaikan semua tawarannya itu dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyimaknya. Kemudian Rasul berkata, sallallahu alaihi wasallam, akan Walid?" Apakah sudah selesai kau bicara wahai Abul Walid? Abul Walid yakni Utbah bin Rabi'ah. Qal, Dia berkata, "Ya." Qal, "Fasma' minni." Kalau begitu, sekarang kau dengar dariku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utbah bin Rabi'ah berkata, "Af'al." Oke. Okay. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, membaca firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilum mir rahmanir rahim. Sungguh Al-Qur'an tersebut adalah sesuatu yang diturunkan dari Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyal liqaumin ya'lamun. kitab yang telah dijelaskan ayat-ayatnya dengan baik sebuah bacaan yang berbahasa Arab agar mereka semua dapat memahaminya wa fahum la fahum la sebagai datang sebagai pembawa kabar gembira juga pembawa peringatan namun kebanyakan mereka berpaling darinya dan tak mau mendengarnya. wa kulu akin mimma bih. Malah justru mereka berkata, sungguh hati kami telah tertutup dari apa yang kau seru kami kepadanya. Mimma ilai, ya? Dari apa yang kami dari apa yang kau seru kami kepadanya nah, ثم ماذا رسول الله sallallahu alaihi wasallam fiha yakra'uha alaihi turusul sallallahu alaihi wasallam membacakan surat tersebut falam samia'a minhu utbah ansat lahu dan ketika utbah mendengar dan dia pun menyimak apa yang rasul bacakan sallallahu alaihi wasallam alqa yadaihi khalfa dhahrihi muta'ammidan alayhima yasma'u minhu utbah bun sambil mendengar dia sambil bersandar kepada kedua tangannya demikian Sambil mendengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Thumman taha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ila sajdah. Sampai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam membaca kepada ayat sajdah yang terdapat di dalam surat tersebut. Fasajad. Rasul pun Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersujud. Kal. Kemudian ia berkata. Qad sami'ta ya Abul Walid ma sami't. Sungguh kau telah mendengar apa yang kau dengar dariku wahai Abul Walid, fanta wadhak. Maka itulah jawabanku bagimu. Ya. Faqama Utbah ila ashabi. Akhirnya dari situ Utbah pun berdiri dan kembali menghampiri para sahabat-sahabatnya. Faqala ba'dhum li ba'd dan para sahabat yang tersebut yakni para kaum musyrikin mereka berkata wallahi laqad ja'akum abul walid bi khairil wajhi alladhi dhahaba bih demi Allah Abu Walid telah datang kepada kalian dengan wajah yang berbeda ketika dia pergi. Yang ketika pergi masih ada wajah optimisme, tapi ketika pulang udah berubah nih wajahnya. Gitu. Salam <laughs> majalah <laughs> sailaihim kalu dan ketika Utbah duduk bersama mereka, mereka pun berkata, Mawara akhiyah Abdul Walid. Bagaimana? Apa yang kau bawa, wahai Abu Walid? Kal, ia berkata, Warai anni nisamatu kaulan. Wallahi ma sami'atu mislahu aku membawa kabar bahwasanya aku mendengar sebuah rantaian ucapan, rangkaian ucapan yang tak pernah aku mendengar hal demikian sebelumnya. Wallahi ma huwa bisyi'ri wala bisihr. Demi Allah, apa yang disampaikannya tersebut bukanlah syair, bukan juga sihir, wala bil kahanah, bukan juga jampe-jampe dukun. Ya ma'asyara Quraisy, wahai sekalian kaum Quraisy, ati'uni waj'aluha bi percayalah kepadaku ikuti apa yang aku katakan bayna -rajul, wa bayna ma huwa fihi, sudah biarkan saja Muhammad dengan kegiatan yang dilakukannya tinggalkan saja dia diamkan saja dia dengan apa yang dilakukannya demi Allah dari ucapannya yang disampaikan kepadaku barusan Terdapat berita-berita yang besar. Sa'intusibhul Arab faqad kasaitumuhu bighayrikum, ataw bila kelak bangsa Arab dapat mengalahkan Muhammad dan gerakannya, maka kalian enggak usah repot-repot, sudah diatasi oleh bangsa Arab. Wa in yadhhar 'alal Arab famulkuhu mulkukum. Namun apabila Muhammad ternyata dapat mengatasi dan menaklukkan para bangsa Arab, maka kekuasaan Muhammad hakikatnya adalah kekuasaan kalian wa izzuhu izzukum dan yakni keperkasaan Muhammad adalah keperkasaan kalian wa kuntum nasibih dan kalian menjadi orang-orang yang paling beruntung dengan berkuasanya Muhammad Kalau mereka pun berkata yakni para kaum musyrikin berkata saharaka ya Abul walid bilisani demi Allah Muhammad telah mensihirmu dengan lisannya <g> Nggak <innovation> <gkokyan> mau aja udah sengke Nggak mau aja terima benar-benar Qal fi Dia pun berkata, Abdul Walid ah berkata, ya demikianlah pendapatku tentangnya. Kalian ambillah sikap yang menurut kalian tepat." Gitu. Wafir riwayat ukhra. Namun ada riwayat-riwayat lain yang menggambarkan yang terjadi antara Utbah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Utbah menyimak bacaan Al-Quran yang dibacakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada firmannya فَإِنْ أَعْرَضُوا مِثْلَ وَثَمُودُ dan apabila mereka berpaling maka katakan wahai Muhammad kepada mereka aku peringatkan ke atas kalian aku ancamkan ke atas kalian petir sebagaimana petir yang menghancurkan kaum Ad dan Samud Qal hasbuk, hasbuk. Akhirnya Utbah ketika mendengar tersebut dia berkata cukup, cukup. Wa wadu ayadahu ala fami Rasulillah. Bahkan dia menaruh tangannya di mulut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar Rasul tidak meneruskan bacaan Alquran tersebut. Wa nashadahu berrahim ayyakuf. Dia pun memohon-mohon kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam agar berhenti membacakan ayat-ayat tersebut. Wa dalikah makhafat ayyakah an an itu berangkat dari rasa takutnya akan apa yang diancamkan oleh Allah di dalam firman-Nya tersebut. Qawm ilal qawm Setelah itu barulah dia berdiri menghampiri kembali kaum musyrikin dan mengucapkan apa yang dia ucapkan kepada mereka. Ya. Ru'asa Quraisy yufawidun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih belum berhenti mereka melakukan upaya untuk nawar Okay, berunding dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah gagalnya Utbah ibnu Rabi'ah ditolak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tawarannya. Karena tujuan dakwah ini adalah mengembalikan manusia kepada fitrah Islam kepada fitrah Tauhid dengan cara yang Allah perintahkan, yaitu dengan cara tasfiyah dan tarbiyah. Nah, ini fokus dari sirah ini. Okay? Juklak atau manhaj atau jabdes jabdes setiap Nabi dan Rasul alaihi wassolatu wassalam yang Allah utus adalah tasfiyah dan tarbiyah. Tasfiyah memurnikan kembali agama sehingga sesuai dengan apa yang datang dibawakan wahyu. Tarbiyah mendidik manusia di atas syariat yang benar memang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang telah tak dikenal oleh manusia. Manusia mengetahui agama yang sudah ter polusi oleh bidah-bidah yang mereka buat dan kakek nenek moyang mereka buat sehingga seorang yang lahir tidak lagi mengenal agama yang hak yang mereka kenal adalah apa yang rutin berjalan pada kakek nenek moyang mereka aja mereka nggak tahu yang hak yang murni yang mana nah disitulah perlunya tasfiyah pemurnian dibilangin yang ini bidah nggak ada ajarannya yang ini khurafat nggak ada ajarannya yang ini syirik dan terbiyah akhirnya dikarenakan kondisi demikian seorang Hamba Allah tumbuh besar tidak mengenal hak yang benar datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ah, tarbiyah, education. Dididik kepada mereka hak yang sebenarnya. Okay? Maka tujuan dakwah adalah mengembalikan manusia kepada fitrahnya. Yaitu kepada Islam. Agar mereka menghambakan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara tasfiyah dan tarbiyah. Tuh, harus dengan cara itu. Apabila meraih kekuasaan, meraih tampuk kekuasaan adalah cara yang efektif, menurut sebagian kaum, untuk mendirikan kembali syariat Islam, mendirikan negara Islam. Good. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pastilah sudah menerima tawaran mereka ketika ditawarkan jadi raja dan berkuasa. Tapi tidak itu, bukan itu yang menjadi tujuan dakwah. Sungguh tidak demikian jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila ia emang begitu. Rasul ketika ditawarin jadi raja diterima, itu diterima dan pikir, "Oh iya, ntar kan kalau udah sampai tampuk kekuasaan gampang bisa dirubah dari dalam, sebagaimana hujah-hujah mereka ini." Lah, tidak demikian. Tidak pernah tujuan dakwah adalah mendirikan negara Islam. nggak pernah ada, mana di antara nabi, di antara nabi-nabi dari ratusan ribu nabi yang Allah utus. Ada gak satu orang nabi aja yang menyerukan kepada pendirian khilafah atau negara, ada gak? Gak ada. Atuh deh bagi. Gak ada. Kecuali lu bikin Nabi sendiri ya. Eh? Tapi kalau Nabi yang emang dari Rob kita, dari Allah subhanahu wa ta'ala, gak ada satu orang Nabi pun yang menyerukan kepada merebut kekuasaan atas negara, atau berebutan suara, atau mendirikan negara, atau mendirikan khilafah. Gak ada satu Nabi pun yang datang berdakwah menyeru kepada nilai itu gak pernah ada. Yang ada mereka menyeru kepada apa yang disepakati setiap Nabi dan Rasul? menyeru kepada tauhid, mengingkari kesyirikan, menyeru kepada jalan yang nabi tersebut sunnah, mengingkari bidah-bidahnya. Eh? Ya? Lihat, betapa kaum Quraisy menawarkan posisi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi memang bukan itu tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak juga para nabi dan rasul memiliki tujuan demikian. bukan untuk kekuasaan dan lain-lain tapi demi rahmat bagi manusia sehingga mereka terselamatkan dari neraka yang abadi dikarenakan kesyirikan yang terjadi pada mereka diperingatkanlah manusia dari kesyirikan tersebut diperingatkanlah mereka dari apa-apa yang merusak tauhid dan lain-lain diajarkanlah kepada mereka jalan yang hak dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya kita lanjutkan <tuh> Wa kan raja Quraisy lam yanqati. Tapi rajanya Quraisy, yakni harapan angan-angan kaum Quraisy masih belum berhenti sampai situ. Bima ajaba bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam utbah ala iqtirahati. Okay. Belum terpenuhi harapan kaum Quraisy dengan jawaban yang diberikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Utbah. Lianna hulam yakin sarihan firasat awal kaubul. Karena jawaban Nabi hanya menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala saja Tidak ada kata-kata yang terang-terangan Nolak atau nerima ya? Tidak ada kata-kata yang Jelas-jelasan atau terang-terangan Menolak atau menerima Tawaran kaum Quraisy tersebut Bal tala alaihin Nabi sallallahu alaihi wasallam Ayatin lam yafhamha Justru yang ada Nabi Shallallahu alaihi wasallam menurut kaum Quraisy Malah membacakan ayat-ayat yang Utbah sendiri nggak memahami hal tersebut Waraja min haithuja جوانب القضية. akhirnya para pentolan-pentolan Quraisy mereka berunding lagi dan mereka memikirkan setiap aspek per -per permasalahan ini kullal dan mereka memperhitungkan setiap sikap yang akan mereka ambil kalau begini nanti gimana kalau begini nanti gimana mereka memper memper mem mempertimbangkan hal tersebut mereka benar-benar dengan teliti mempertimbangkan hal tersebut dengan saksama ya ثم اجتمعوا يوما عند ظهر الكعبه بعد غروب الشمس kemudian para pembesar Quraisy tersebut mereka semua berkumpul di dekat Ka'bah setelah mulai turunnya matahari yakni lewat tengah hari ya warsalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka pun mengutus seseorang untuk memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'a musri'an yarju khairan akhirnya rasul pun mendengar panggilan mereka rasul pun bergegas menuju para pembesar-pembesar Quraisy tersebut rasul bergegas dikarenakan rasul berharap ada kebaikan yang mau mereka terima ya falamma jalasa namun ketika rasul duduk bersama mereka qalu lahu utbah ternyata mereka menawarkan hal yang sama yang ditawarkan utbah kemarin aradu alaihi nafsal matalib allati aradaha utbah tuh dinawarin mereka menawarkan hal yang sama yang kemarin ditawarkan oleh Utbah bin Rabi'ah karena hum dhannu annahu lam yathiq bi jiddiyyat hadzal 'ird hina 'arada Utbah wahdah seolah-olah para kaum Quraisy ini melihat bahwasanya kalau Utbah yang bicara sendiri Muhammad tidak melihat hal tersebut serius karena bukan seluruh pembesar Quraisy cuman Utbah sendiri doang gitu seiza araduhum ajma'un yasqu wa yaqbal mereka berharap semoga kalau mereka semua turun nih rame-rame dan kemudian menawarkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad akan mempercayai tawaran itu dan menerima tawaran tersebut lakin qala lahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi yang ada rasul menjawab mereka menjawab tawaran-tawaran mereka ما بي sungguh aku tidak membutuhkan segala hal yang kalian tawarkan kepadaku tidaklah aku membawakan apa yang aku bawakan kepada kalian yakni wahyu ini tidaklah aku membawakan kebenaran ini demi mengejar harta-harta kalian tidak juga demi mengejar kemuliaan posisi yang mulia di antara kalian. tidak juga aku mengejar kekuasaan ke atas kalian. Walakin rasulan. Tapi Allah mengutusku kepada kalian sebagai seorang rasul wa anzala kitaban dan menurunkan ke atasku kitabnya wa amarani an akuna lakum basyiran wa dan Allah memerintahkan aku agar aku menjadi orang yang membawakan kabar kepada kalian, kabar gembira dan membawakan peringatan-peringatan Allah kepada kalian. Maka aku pun menyampaikan kepada kalian risalah-risalah Tuhanku, tugas dari Tuhanku wa dan aku bernasihat kepada kalian. Yang ini aku tulus. Aku menghendaki kebaikan pada kalian. Sa'in taqbalu minni ma ji'tukum bihi fa huwa hazukum fid dunya wal akhirah. Apabila kalian menerima dariku kabar yang aku bawakan kepada kalian, maka itu adalah keuntungan yang besar untuk kalian baik di dunia ataupun di akhirat. Wa in taruddu alayya dan apabila kalian mengingkariku, asbir li amrillah hatta yaqula hatta yahkum Allahu bayni wa bainakum. Dan apabila kalian Mengingkariku, maka aku akan bersabar untuk terus menjalankan perintah Allah ini, sehingga Allah menentukan perkara antara aku dengan kalian. Dan demikian, tegas Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam, menjelaskan tujuannya: "Enggak goyang sedikit pun dan enggak burem sedikit pun apa yang disampaikan, ya, sebagai bentuk risalah atau misi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya." fan <tion> منه أن يسأل ربه أن يسير يسير <tion> عنهم Akhirnya di kaum Quraisy, كَنْيَلْ Mereka mencoba hal lain akhirnya. Setelah menawarkan tadi dan ditolak oleh Rasulullah Wasallam mereka mencoba point lain. Mereka berkata, coba, kau minta kepada Rabbmu agar menggeserkan gunung bagi kita. Wayud besit lahumul bilad. Coba bikin negeri kita ini lebih lega. Jadi geserin gunung supaya Mekah lebih lega. Wayaf jarfi hal anhar. Coba munculkan sungai-sungai di negeri kita ini. Wa yohi mauta. Coba hidupkan orang yang udah mati di antara kita, terutama Kusai bin Kilab. Fa'in sodakuhu yuk minu nabi. Dan apabila apa, Apabila apabila itu semua terjadi, apabila itu semua dapat dijadikan, maka kita siap semua beriman kepada wahai Muhammad. Begitu kan? Fajab bin masa bakmila jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan jawaban yang sama yang diberikannya seperti sebelumnya. Tentak ila nukta salita. Akhirnya mereka mencoba poin yang ketiga. oke? Talabu minhu ayyas Rabbahu ayyab asalahu malakan Coba kau minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Utus seorang malaikat Datang kepada kau, kepadamu Dan agar membenarkan bahwasanya Engkau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala Yang didatangkan kepada kita Seorang malaikat, satu malaikat Dan berkata kepada kita bahawa memang benar Engkau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala Wahai Muhammad Kurang ajar kan? وَيُرَجِعُونَهُ huh? فِيهِ dan agar Allah menjadikan baginya yang bagi Muhammad taman-taman dan kemudian kumpulan harta yang luar biasa dan kemudian istana-istana yang terbuat dari emas dan dari perak faajabahum binafsil jawab Rasul pun menjawab kepada mereka dengan jawaban yang sama masih juga mereka membujuk mencoba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua upaya dan penawaran dan mereka berkata talabu minhul azab coba turunkan kepada kami azab yang diancamkan ke atas kami yusqat alaihi musama kasafan coba jatuhkan langit ke atas kami kalau benar ya kama yaqul wa yatawaad sebagaimana yang disampaikan dan diancamkan selama ini di dalam Al-Qur'an ذلك ilallah, insya ان شاء sallallahu alaihi wasallam berkata itu semua keputusan Allah apabila Allah mau maka Allah akan lakukan hal tersebut faqalu mereka berkata ma alam rabbaka an sanajlis ama alam rabbat ama alam rabbuka an sanajlis ma'ak wa nas'aluka wa natlub hatta yu'allimaka ma bihi wa ma huwa idza lam nakbal. Bukankah Tuhanmu telah mengetahui bahwasanya kita akan duduk dan berdiskusi di sini bersamamu? Dan bukankah Tuhanmu mengetahui bahwa kita akan meminta kepadamu hal-hal yang kita minta kepadamu sekarang? Sehingga dia dapat, yakni Tuhanmu dapat memberitahukanmu apa yang kau berikan jawabannya kepada kami dan apa yang akan dia lakukan ke atas kami semua. Wa akhbara wa akhiran tahdid. akhirnya mereka para kaum musyrikin setelah mendapatkan penolakan demi penolakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka pun mengancam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ancaman yang besar qalu mereka berkata ama wallahi la wa ma fa'alta bina hatta nuhlikak aw tuhlikana demi Allah kami tak akan membiarkanmu melakukan apa yang kau lakukan kepada kaum kami sehingga kami akan membunuhmu atau kau yang akan menghabisi kami Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhum akhirnya Rasul pun berdiri bangkit dan meninggalkan mereka wan ahlihi hazinan Rasul pulang kepada keluarganya dalam keadaan bersedih asafan lima fatahu min qaumi dikarenakan dia tidak mendapatkan apa yang diharapkan dari kaumnya ya akhirnya sudah ada ancaman begitu dari kaum Quraisy itu ancaman untuk Membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanapun mereka tak akan biarkan kegiatan dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dilanjutkan di antara mereka, di antara kaum Quraisy. Ya, akhirnya masuk bab selanjutnya. Nah di sini Azam Abu Jahal ala qatli Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tekadnya Abu Jahal untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhum Abu Jahal fi Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri dan meninggalkan mereka, kemudian Abu Jahal pun berbicara kepada kaum Quraisy tersebut, para pembesar-pembesar Quraisy dengan kesombongannya. Wakal dia berkata, "Ya ma'syar ma Quraisy, wahai sekalian kaum Quraisy, Inna Muhammadan qad aba allama tarawna min aidi dinina sesungguhnya Muhammad telah menolak kita Sebagaimana kalian lihat, dia tak mau kecuali untuk mencela agama kita. Wa washat mi abaina. Dia tak memilih jalan lain kecuali mencela-cela kakek nenek moyang kita. Wa tasfih ahlamina dan memporak porandakan angan-angan kita. Washat mi alihatina dan mencela-cela Tuhan Tuhan kita. Wa inni wa ahidullah la ujlisanna lahu bihajar ma utiqu hamlah Dan aku berjanji dengan nama Allah Tuh pakai nama Allah lah janjinya maklum. Aku berjanji kepada Allah Sungguh La ujlisanna La ujlisanna yakni aku akan geprak dia Pakai batu yang paling berat yang aku masih mampu mengangkatnya yakni ini, seberat-beratnya batu yang masih aku mampu angkat Aku akan timpa kepalanya dengan batu Kota Abu Jahal begitu no Ya Fa'idha sajad fi salatih Apabila aku melihat dia sujud di dalam salatnya, aku timpa kepalanya dengan batu tersebut. 'inda dzalika aw Setelah itu, kalian mau membela aku atau kalian mau menyerahkanku kepada kaumnya? Falyasna' ba'da dzalika banu 'abd manaf ma lahum. Terserah Banu Abdi Manaf nanti mau berbuat apa kepadaku terserah mereka. Qalu wallahi la nuslimuka li syai'in abadan Para pembesar Quraisy berkata, demi Allah, kami tidak akan menyerahkanmu kepada satu hal pun selamanya. Ya ini kepada seorang pun selama ya ini kita akan memberikan perlindungan kepadamu apabila kau melakukan hal tersebut. Tidak akan kami menyerahkanmu kepada Bani Abd Manaf Mana famdi lima turid. Coba lakukanlah apa yang hendak kau lakukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama asbah Abu Jahal dan ketika besok paginya akhuz hajaran kama wasaf. Abu Jahal pun membawa batu sebagaimana disebutkannya, seberat-beratnya batu yang bisa dia angkat. Samajal sali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ينتziruh. Kemudian dia pun duduk menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama kan Akhirnya Rasul pun keluar di siang hari sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar di siang hari. Fakam yusalli, Rasul pun berdiri dan melakukan salat. Waktu gadat Quraisy, fajelasufi andiyatihim yang nama Abu Jahal Failu dan para kaum Quraisy pun hari itu udah pada keluar dan mereka duduk di tempat-tempat majelas mereka di sekitar Ka'bah dan mereka menunggu mau untuk untuk melihat apa yang akan dilakukan oleh Abu Jahal. Falamma sajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud ihtamala Abu Jahal al-hajara Abu Jahal pun mulai mengangkat batunya tersebut summa aqbala nahwa kemudian pun bersegera dia menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta idana minhu rajat munhaziman mumtaki'an lawluh tiba-tiba Abu Jahal kembali dan kemudian terjatuh dan kemudian dengan wajah yang sangat pucat luar biasa mar'uban qad yabisat yadahu ala hajari dan dia berada dalam keadaan ketakutan luar biasa sehingga tangannya enggak kuat lagi membawa batunya hatta qazafal hajar min yadi sehingga dia pun melepaskan batunya wa qamat ilaihi rijal quraish faqalu lahu akhirnya Beberapa tokoh Quraisy menghampirinya dan menolongnya dan mereka berkata, "Apa yang terjadi padamu wahai Abu Jahal? Apa yang terjadi padamu? Malaka ma ya Abul Hakam? Apa yang terjadi padamu wahai Abul Hakam?" Kal dia berkata, "Qumtu ilaihi li as'al bihi ma qultu Tadi aku menghampirinya untuk melakukan apa yang aku telah katakan kepada kalian kemarin. Falamma minhu <tuh> tapi ketika aku mendekat kepada Muhammad aradali fahlun <tuh> minal ibil tiba-tiba muncul di hadapanku seekor onta yang sangat besar luar biasa la ma raaitu wala demi Allah aku enggak pernah melihat onta sebesar itu yang punduknya setinggi itu dan kemudian pangkal lehernya sebesar itu Fahamma bi ayyakulani Unta tersebut mendekatiku untuk memakanku Qala <tik> ibnu Ishaq Ibnu Ishaq rahimahullah berkata Zakara li anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kal. Rasul sallallahu alaihi wasallam Di kejadian itu dia berkata Zalika Jibril alaihi salam Itu Jibril alaihi salam Laudana la akhada. Andai saja dia terus mendekatiku Nisaya Jibril akan mengambilnya Yang akan menghabisinya Ya, musawamat wa tanazulat. Akhirnya masih ada bergini, kemudian ngalah beberapa sisi. Tanazul yakni menurunkan. Ketika kaum Quraisy, fi di dalam al wa wa kaum Quraisy gagal di dalam mufawadah mereka dalam tawaran-tawaran mereka ini delegasi yang mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini gagal oke okay. yang dimana tawaran mereka nih dibangun di atas nilai-nilai yang sifatnya menggiurkan igrah <tuhdid> wa ya ini menggiurkan wa tahdid tapi di waktu yang sama juga ancaman dan hal-hal e, yang menakutkan menakuti Rasulullah sallallahu Wahab Abu Jahal fi ma abdahu min al ruuna wa qasd al fatak dan Abu Jahal pun gagal pada misinya, ya, misinya yang buruk <coughs> untuk menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tayaqadat fihim rukbatul wusul ila hil hasif yunkidhum amma hum fi. Akhirnya muncullah kesadaran di antara kaum Quraisy untuk sampai kepada hil hasif, yaitu kepada solusi yang menyelamatkan mereka dari kondisi ini. Walam yakunu yuzimun anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ala batil. Bal kanu kama qala Allah taala la fi syakkin minhu murib. dan kaum Quraisy tersebut pun mereka pada hakikatnya enggak yakin-yakin amat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kebatilan. Mereka tahu nilai-nilai kebenaran hakikatnya dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menggambarkan keyakinan mereka sesungguhnya mereka berada di dalam keraguan yang luar biasa. Hakikatnya itu demikian. Ya. Fara'u an yusawimuhu sallallahu alaihi wasallam fi Nah, mereka pun mulai mencoba menawar, memberikan penawaran lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ibadah. Wa fi muntasafit Mereka mencoba cari jalan tengah yang kita ketemu di tengah dengan Muhammad gitu. Fayatruku ba'dha ma wa yutalibu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi tarki ba'dhi ma huwa alaihi wa dhannu annahum bi hadha at-tariq sayusibuna al in kan ma yad'u ilaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam haqqan. Mereka mencoba, coba kita tinggalkan sejenak keyakinan kita, ikutin Muhammad beberapa saat. Dan Muhammad pun tinggalkan sejenak keyakinannya, ikutin kita beberapa saat. Sehingga kalau ternyata yang diajak oleh Muhammad adalah benar, kita pun bisa mendapatkan jatah kebenaran tersebut. Ya ini, ngajak, yuk beberapa hari kita sembah Tuhanmu, beberapa hari kita sembah Tuhan kita. Begitu. <tuk> Lihat, nggak ada pengingkarannya aja kepada agamanya Muhammad. Karena mereka tahu itu benar kok. gitu loh. Cuma nggak terima aja udah. Nggak <tuk> ada, nggak ada loyalitasnya aja sama agamanya. Mau nawar dong, urusan agamanya mau nawar. <tuk> ya. روى ابن اسحاق بسنده، دي كان ابن اسحاق بسنده قال يا بركتا اعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالكعبه الاسود بن المطلب بن اسد بن عبد العزى والوليد بن المغيره وامية بن خلف والعاس بن وائل السهامي. وراه وراه ترسبوت من همبيري رسول الله صلى الله عليه وسلم كتيكا رسول الله عليه وسلم برطوف بكعبه. يا اسود بن عبد المطلب Walid ibn al-Mughirah, Umayyah bin Khalaf, Sa'a Asim bin Wail. Dan mereka zawi asnan di kaum mereka. adalah orang-orang yang punya peranan besar di kaum mereka. Faqalu, mereka pun berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, halum ma salna'bud ma ta'bud wa ta'bud ma na'bud." Yuk, boleh deh. Kami menyembah apa yang kau sembah, tapi kau pun harus menyembah apa yang kami sembah. Fadashtarik nahnu wa anta fil amr sehingga kita bisa sepakat pada sebuah kesepakatan. Fa in ta'budu khairan mimma na'bud kunna qad bi minhu. Apabila zat yang kau sembah selama ini ternyata lebih baik daripada apa yang kami sembah, maka hakikatnya kita telah mendapatkan jatah kebaikan tersebut dengan beberapa saat beribadah kepada Tuhanmu. Wa in ma Mimma ta'bud dan ternyata apabila apa yang kami selama ini sembah ternyata lebih baik daripada apa yang kau sembah kunta anta qad akhadhta minhu kau pun mendapatkan kebaikan itu dikarenakan kau pernah beribadah atau beberapa saat menyembah Tuhan-tuhan kami ya fa anzalallahu ta'ala nah di situlah Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun Wahai sekalian orang-orang kafir Sungguh aku takkan beribadah atau menyembah Apa yang kalian sembah oh, nah. nah. Ditawar no Tuhan ya agama yang tinggal ini. Gak ada sahabatnya aja udah Wa akhraja Abad ibn Humayid wa ghairu'an ibn Abbas Dan riwayat dari ibn Abbas Anda Quraishan qalat Bahwa saya kaum Quraisy berkata Lawistalamta alihatana la'abadna ilaha Wahai Muhammad Apabila kau mau menyentuh Tuhan Tuhan kami, oke, okay, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tapi sentuh Tuhan Tuhan Rasul ini, megang aja gak mau. Rasul ini megang berhala aja gak mau Geli, jijik, najasa. Oke, okay? Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu ketika kecil diajak Rasul tawaf kan, nah Anas ini penasaran ya, dipeganglah tuh Tuhan Tuhan itu, Tuhan Tuhannya kau, eh bukan, bukan 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 Anas uh, 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 yang Muhajirin Aduh Anda lupa Anda lupa Afwan Ada, ada Di antara anak-anak Kaum muslimin yang Megang berhala tersebut Dan kemudian Rasul melarangnya Sallallahu alaihi wasallam Di antara sahabat-sahabat kecil Anda lupa Anda lupa sekarang Ya Rasul nggak mau Mereka bilang Katanya Andai kau mau menyentuh Tuhan kami Oke okay, Kami akan ikut beribadah Kepada Tuhan <laughs> Oke okay? Nah disitulah Turun firman Allah Subhanahu wa ta'ala Kul ya ayyuhal kafirun. Ya. Diriwayatkan Ibnu Jarir dan lain-lain masih dari Ibnu Abbas bahwa saya orang-orang Quraisy berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ta'budu alihatana sana." Bagaimana apabila engkau wahai Muhammad beribadah kepada Tuhan-tuhan kami setahun, "Wa na'bud ilaha kasana." Dan kemudian tahun berikutnya kami akan beribadah kepada Tuhanmu. Fa di situ Allah Subhanahu wa taala menurunkan, "Qul Allahi ta'muruni A'bud Katakan wahai Muhammad Apakah kalian menyeruku untuk beribadah kepada selain Allah Wahai orang-orang yang jahil <laughs> nah, Ketika Allah subhanahu wa ta'ala membatalkan semua penawaran-penawaran dan usaha-usaha ini Yang konyol ini dari kaum Quraisy, okay? Dengan cara yang sangat tegas Ya, tetap kaum Quraisy belum putus asa. Bal abdau mazidan min tanazul bishart ayajri Nabi sallallahu alaihi wasallam Mereka justru terus memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam penawaran-penawaran mereka dan mereka semakin mengalah dari apa yang mereka yakini selama ini dengan syarat asal Nabi sallallahu alaihi wasallam mau memberikan sedikit kelonggaran pada agamanya ya ni pada pada ajaran-ajaran yang dibawakannya ya itu bi quran ghair hadza mereka nawar begitu coba datangkan kepada kita quran yang lain deh jangan yang ini ganti deh quran isinya jangan begini deh ayo kita beriman ikut kepadamu begitu Fakat Allahu hadza sabil Allah pun memutus cara tersebut dan Nabi SAW pun menyampaikan kepada mereka firman Allah Subhanahu wa taala. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa nafsi. Katakan wahai Muhammad, aku tidak memiliki kuasa untuk mengganti Al-Qur'an dari diriku sendiri. In attabi illa ma yuha ilayya inni akhafu in asaitu rabbi 'adzaba yaumin azim. Bukan lain yang aku ikuti adalah hanya sebatas apa yang diwahyukan kepadaku. Sesungguhnya aku takut apabila aku memaksiati Rabku, aku takut azab di hari yang besar. Ya, itu surat Yunus. ala amal. Dan kemudian disampaikan juga peringatan akan buruknya apa yang mereka hendak lakukan tersebut atau tawaran tersebut dengan firman Allah subhanahu wa Ta'ala dan hampir saja mereka yakni wahai kaum, eh, para kaum musyrikin hampir saja mereka menggodamu dari apa yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad agar kau membuat-buat yakni mengarang arang ke atas kami dengan hal lain dan apabila kau menuruti apa yang mereka ajak kau kepadanya, mereka akan menjadikanmu sebagai kekasihnya. Ya, ini sebagai orang yang mereka cintai dan mereka terima. Ketahuilah bahwasanya kalau bukan kami karena kami berikan kepadamu sabat, yang kuat sehingga gak goyang, niscaya kau pun akan mulai bergeser mengikuti apa yang mereka mau. Tuh lihat, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibilang begitu sama Allah. Sabat yang ada dan terjadi pada Rasul itu karena Allah berikan sabat. Kalau enggak bisa-bisa goyang dan ikut bujukan kaum musyrikin itu. Ya, sabat itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa kita? Rasul aja Shallallahu Alaihi Wasallam dibilang kalau bukan karena kami kuatkan engkau, misalnya kau akan bergeser dan condong kepada godaan mereka apa yang mereka tawarkan. Ya, Idhan la adhaknak di'afal hayat wa di'afal mamat Thumma la tajid laka alayna Nah apabila kau lakukan itu Maka kau akan dapatkan dari kami Dua kali lipat azab Dua kali lipat hukuman Baik di dalam hidup ataupun setelah mati Dan kemudian Tak ada yang dapat menolongmu Ke atas kami Ya ini gak ada yang bisa dapat melindungimu dari azab yang akan kami berikan padamu. Lihat, bahkan Rasul diancam begitu. Sallallahu عليه وسلم، طيب، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم